Kali ini gue dan Mas Mus akan kasih tahu cara pasang buat si bongsor Yamaha X-Max. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya untuk mendapatkan update produk Hidesu. Mas Mus kayaknya udah gak sabar nih. Let's go lah Mas Mus. Sebelum instalasi, pastikan permukaan yang akan ditempel bersih dari debu dan kering. Produk pertama adalah front fender cover untuk melindungi spakbor depan dari goresan akibat benturan. Kemudian untuk di bagian haluan, langsung aja ada front shield cover yang langsung bikin beda tampilan X-Max. Apalagi kalau ditambah upper front cover, meningkatkan penampilan X-Max menjadi lebih garang. Bagian ini paling rawan lecet, bro. Middle front cover sudah pasti akan melindungi dari lecet-lecet di parkiran. Kemudian ada middle deck cover, melindungi bagian yang sering baret akibat benturan dari kaki. Dan ditambah dengan fuel tank cover untuk perlindungan menyeluruh di bagian tengah X-Max. Ini juga penting, bro. Middle side step, biar nggak lecet sama kaki penumpang. Nah, udah pasti di bagian ini paling rentan baret nih. Rear side cover akan memberikan proteksi lebih dan tampil beda. Di bagian buritan ada bezel cover yang akan memberikan sentuhan mewah pada bagian buritan. Dan untuk meningkatkan penampilan di daerah lampu rem belakang, sudah pasti merupakan tugas dari upper stop lamp cover. Ditambah dengan lower stop lamp cover. Makin gahar, bro! Lalu ada matte flap khusus untuk X-Max. Lebih lebar dan panjang dari bawaan untuk perlindungan ekstra mesin X-Max dari cipratan lumpur dan air. Tersedia 5 pilihan warna: merah, hitam, abu-abu, kuning, dan biru. Tunggu video berikutnya.